Loh, kok gak bisa dibuka? Loh. Loh, loh, loh. Loh, loh, loh. Bodoh amat. Hello from above. Yo, what is up? Welcome back with me, Vince Alvin. And welcome to Minecraft Pocket Edition Survivor Series yang kelima, teman-teman. Woohoo. Kemarin di episode sebelumnya gue udah membersihkan village sehingga jadinya kayak gini, teman-teman, ya. Wow. Dan today, hari ini kita akan bikin storage room bawah tanah, teman-teman, ya. Ya, storage room bawah tanah gue bakal jadi di bawah rumah gue, teman-teman, ya. Di bawah sana kalian bisa lihat ada tangga, jelek banget, teman-teman, ya. Mending ini kita cover aja, kita tutup. Habis itu bawahnya kita bikin storage room, teman-teman. Karena staff-staff gua ini sangatlah tidak penting, teman-teman, ya. Banyak yang harus gua taruh, ya. Nanti kalau udah misalnya udah banyak barang harus gua taruh semuanya, jadi gua butuh storage room dulu, ya. Untuk sementara ini gua butuh storage room dulu. Oke, okay, so langsung aja kita let's go, kita bikin storage room. Di sini gue butuh cobblestone buat tanahnya. Oke, okay, dan ya gue mau memasak dulu. Oh, ini iron banyak banget ya gue, ya. Waduh, raja iron, sultan iron. Oke, okay, gue mau masak dulu 64 biji, 64 koal. Oke, okay, kita masak dulu 64 stone, ya, stone berarti. Oke, okay, selagi kita menunggu masak, kita akan membersihkan ini. Oke, okay, kita akan bikin storage room di sebelah sini, teman-teman, ya. Oke, okay. Jadi nanti atas ini bakalnya di cover. Di atas ini di cover sama warna putih aja kali, ya. Soalnya kalau kita lihat kalau dari luar kayaknya lebih bagus putih deh. Putih atau coklat, kita lihat, ya. Kalau putih itu dia putih, coklat, putih. Kalau misalnya coklat, coklat dia putih, coklat, coklat. Kayaknya kalau coklat agak gimana gitu, ya, warnanya, ya. Aneh, teman-teman, ya. Coklatnya terlalu banyak ke bawah gitu, aneh kayaknya. Bentar, coba kita hapus yang ini dulu. Kita rusakin, terus kita tutup semua kayak gini. Oke, kita lihat dari luar. Oke, okay, sekarang kita ganti dengan yang warna putih. Kita lihat. Oke, okay, yang warna putih kayak gini, teman-teman. Tapi kalau misalnya warna putih juga aneh, teman-teman, ya. Jadinya tuh gimana gitu warnanya. Oke, okay, kita fix, kita pakai warna coklat tua aja. Kita pakai wood plank aja, ya. Oke, okay, kita ganti semua dengan wood plank. Oke, okay, kemarin gua udah dapat banyak banget, ya, dari itu, ya. Yang dari apa namanya, dari villager itu farmnya, ya. Kan kemarin gue membersihkan tempat tuh banyak banget, teman-teman. Nah, ini ya kita butuh dikit aja, 13 aja udah cukup kayaknya. Ini udah bisa 64 lebih, ya, lebih 10 malah. Oke, okay, ya udah kita lanjutkan dulu. Kita akan cover ini, kita tutup aja. Oke, okay, dari sebelah sini, sini, sini. Oh my god. Oke, okay, ini oke, okay, kita tutup. Sini, sini. Oke, okay, ini kita tutup semuanya, ya, teman-teman, ya. Kita cover semuanya. Oke, okay, sekarang kita membersihkan ini. Kita dapat 3 kotak udah cukup lah, 3 kotak gini udah cukup. Oke, okay, udah cukup, coy, 3 kotak. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Sebelah sini juga. Sampai sebelah sini. Oke, okay, sip. Ini jangan. Ini kita taruh dirt lagi. Oke, okay, itu nanti aja. Oke, okay, gini. Nah, sip. Oke, okay, sebelah sini juga, coy, semuanya, ya. Oke, okay, mantap, udah jadi. Oke, okay, sekarang kita tutup dulu, tutup dulu bagian sini. Oke, okay. Nice. Oke, okay, kita tutup. Terus yang sebelah sini juga kita tutup. Oke, okay, sebelah sini juga kita tutup. Dan sebelah sini, oke, okay, sip. Nah, ini kok bisa terang, ya? Padahal nggak bisa, nggak ada cahaya loh. Kok cahayanya bisa masuk dari sebelah sini, ya? Waduh, GG juga ini, ya. Oke, okay, nah selanjutnya adalah kita akan membersihkan bagian sini. Oke, okay, bagian sini tuh kita ganti sama stone biasa. Temboknya kita pakai stone. Bentar. Ini atasnya kan udah warna coklat nih. Berarti gimana kalau misalnya kita gini aja, teman-teman? Nah, ini kayaknya lebih bagus, ya, teman-teman. Nah, look at this. Ya kan? Kayaknya lebih bagus gini, ya.
Terus oke, kita ambil dulu wood plank, oak wood. Gue punya banyak banget. Oke. Oak wood kita ganti dengan oak wood. Oke. Ini tetap kita taruh. Waduh, salah. Kita tetap taruh kayak sama rata kayak gini. Oke. Ah, dah fix kita pakai yang ini aja. Kita pakai oak wood plank aja. Oak wood buat ganti ininya. Duh, ini kok bisa tembus gini ya? Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Nah, wow, oke, sip. Oke, berarti lantainya kita pakai cobblestone aja lantainya. Oke, untuk lantainya kita pakai cobblestone. Oke. Ah, rusak teman-teman ya. Aduh, ya sudahlah. Kita bikin dulu. Bentar, kita naik ke atas, kita bikin dulu shovel, kita pakai shovel iron ya, biar GG. Oke, semuanya kita pakai iron aja biar GG, teman-teman. Oke, ini tinggal dikit lagi, coy. Oke. Nice. Ini kita rusakin dulu aja. Habis itu sebelah mana lagi ya? Bentar. Oke, kita tutup dulu aja dah biar enggak bingung ya, biar enggak bingung, teman-teman. Oh, oke, ini kita ganti dengan ini, coy. Ya, kita samain aja. Waduh, hujan, Bapak. Hujan. Ada kabut itu. Hujan ya. Oke, gelap banget di sini. Oke, gua butuh enggak. Gua butuh kita spread jadi 2 dulu. Kita butuh ini. Oke, sip. Oke, nice. Sip. Oke. Nah, seperti ini. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, seperti ini, teman-teman. Tapi kalau misalnya ini kita ganti, kita lihat dari atas, coba kita dari luar kita lihat. Kalau misalnya ini enggak kelihatan sih sebenarnya. Cuma sampai sini enggak kelihatan sih ya. Mending bawahnya kita ganti semuanya aja. Oke, bawahnya kita ini enggak usah deh. Ini enggak usah. Ini aduh. Ini kita pakai wood biasa aja. Kita samain pakai wood biasa aja. Oh, ternyata ini kayak gini, teman-teman. Oke. Berarti jelek kalau misalnya kita jelek itu. Ini harusnya gini ya. Oke, berarti ini gini. Ya udahlah. Kita samain aja dah ya. Oke, gini aja lah. Oke, sip. Oke, sekarang bagian sini. Oke, bagian sini. Oke, kita tuker. Sip. Oke, mantap seperti ini. Oke, sekarang bagian sini. Nah, ini lebih bagus pakai cobblestone kayaknya ya. Berarti kalau misalnya pakai cobblestone ini kita nggak butuh lagi ya, teman-teman ya. Kita nggak butuh lagi nih. Oke, kita nggak butuh lagi, coy. Aduh, ini banyak banget barang gua. Oke, kita nggak butuh lagi. Nah, ini nih, ini alasannya kenapa kita butuh storage room kayak gini, teman-teman. Oke, lantainya kita ganti cobblestone aja. Cobblestone lebih gigih. Bikinnya emang lantainya gue mau pakai cobblestone, dindingnya gue mau pakai stone biasa, cuma nggak jadi lah. Berubah pikiran ya teman-teman ya, berubah pikiran. Oke, kita ganti dengan cobblestone. Oke, cobblestone. Nah, oke, mantap jiwa ya. Mantap the jiwa bapak, mantap the jiwa. Oke. Hujan lagi bosku. Oke, bagian sini belum. Pickaxe gua hancur buat tadi gua ngambil cobblestone soalnya. Tadi gua ngambil cobblestone banyak banget. Pickaxe gua sampai hancur. Oke, kita bikin pickaxe dulu. Biasa, anak sultan iron, tapi kita bikin yang dari iron pasti. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sampai ada menjurus ke dalam gini ya tentunya. Waduh, dikit. Tapi keren juga sih, nggak apa-apa sih. Ada variasinya jadinya nggak kotak doang ini ya. Mantap. Oke. Nice. Udah mantap jiwa teman-teman ya. So easy man. So easy. Jangan. Ini jangan gini. Kita harus taruh ini biar efisien. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah. Seperti itu. Oke. Yang ini bentar. Oke, sip. Jadi kayak gini ya. Ini tengah harus dikasih lagi nih.
Ini juga nih. Oh, oke, okay, sip. Mantap. Sip. Oke, okay, sekarang kita bikin storage-nya yang banyak, teman-teman. Kita bikin storage yang banyak. Oke. Okay. Kita bikin ini ada berapa chest-nya? Chest-nya ada 7. Oke, okay, 7 masih kurang. Kita bikin lagi. Ada 12. 12 masih kurang, teman-teman ya. Kurang banget. Oke. Okay. Kurang banget. Kita bikin lagi. Ada berapa? 20 kurang. Yang banyak kita bikin ya. Oke, okay, 27. Oke, okay, kita taruh dulu aja dah. Kita taruh dulu. Tenang, tenang. Waktu gua banyak banget, teman-teman. Nah, ini kayak gini. Nih, storage room ya. Mantap berjiwa nih. Oke, okay, ini nggak bisa ditaruh lagi nih. Nggak bisa lagi nih. Sekarang bagian mana ya? Kita urutkan aja biar rapi. Oke, okay, kita urutkan dari bagian kita lihat dulu bisa berapa kotak sih? Ini di sini bisa nggak? Nggak bisa dibuka. Oke. Okay. Nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa, kita cover aja. Kita cover aja. Oke, okay, kita cover aja. Nah, kita tutup aja gini. Oke, okay, benar. 1, 2. 1, 2. Oke, okay. 1, 2. Jadi di sini, sama di sini. Oke, okay. Jadi ini harus dirusak. Oke, okay. Apa itu kok pukul-pukul gitu? Apa itu kok pukul-pukul gitu ya? Gak baik itu. Zombinya kurang ajar itu. Oke, okay, sekarang bagian sini. Oke, okay. Apa sih pukul-pukul? Oke, okay. Nah gini mantap bapak. Oke, okay, sip, nice, cool. Apa sih ah? Tuk-tuk-tuk-tuk, kalian sini masuk kamu, sini masuk. Mau lawan kamu ya? Mau lawan? Udah malam ternyata ya. Kita tidur dulu aja lah, biar nggak diganggu sama zombie teman-teman ya. Oke, okay, ini storage roomnya udah GG juga ini. Aduh, udah. Aduh, ada lagi bapak. Astaga naga, ya sudahlah. Oke, okay. Nah mantap tuh jiwa storage roomnya teman-teman ya. Bentar, ini kita harus manfaatin tempatnya lagi teman-teman. Kita udah punya segini, kita manfaatin lagi tempatnya. Oke, okay. Mungkin kita taruh di sebelah sini aja. Oke, okay. Kurang. Oke, okay, ini sebenarnya masih bisa sih. Ini masih bisa dimanfaatin teman-teman. Jangan deh, udah deh segini aja lah. Berarti kurang satu lagi. Oke, okay, kurang satu lagi. Habis juga ya ternyata ya. Habis juga bapak. Oke, okay, kita ambil 32 aja deh. Bentar, gua ambil berapa ya? 33. Kita bikin satu lagi. Oke, okay. Nice. Oke, okay, sekarang kita taruh di sebelah sini. Hap, oke, okay. Mantap, storage roomnya udah jadi. Sekarang kita akan menata dulu. Kita akan menata dulu. Gua ambil dulu, bentar. Ini ada 64, ada 64 nih bagian oak wood. Ya atasnya kita taruh bridge wood. Loh, kok nggak bisa dibuka? Lu. Bodoh amat. Ternyata nggak bisa ya teman-teman ya. Oh, ternyata nggak bisa coy, nggak bisa dibuka. Ini harusnya atasnya bolong baru bisa dibuka berarti. Aduh, percuma dong nih gue taruh kayak gini teman-teman, nggak bisa dibuka coy. Lah yang ini bisa. Oke. Ntar ini biar bisa dibuka. Ini apa sih ini atas? Oh, ini atasnya kayak gini teman. Oke, biar bisa dibuka berarti kita. Oke, ini bisa. Oke, berarti harus kayak gini teman-teman. Oke, berarti harus kayak gini ya. Bentar. Oke. Oke. Berarti kita bikin dua jejer ke atas gitu. Oke, yang itu biarin aja gitu. Yang ini ditaruh sini bisa nggak? Oh, bisa dibuka teman-teman. Nah, 3 chest gitu ya. Mantap berjiwa. Oke, berarti kita kurang 2 lagi. Kurang 2 lagi. Astaga naga, baru tahu ternyata nggak bisa coy. Lah, kok cepat banget habisnya? Perasaan tadi gue taruh di sini. Gue taruh di sini coy. Oke. Okay. Ya jadi pusing sendiri kan gue kan. 2. Oke, okay, kita butuh 2 lagi. Oke, okay, sip. Oke, okay. Bodoh amat. 1 2. Oke. Okay. Ambil. Oke, okay, 2. Sip. Sekarang kita taruh di sebelah sini. Oke, okay, kita ganti dulu ya. Waduh,
Gila, gue kira bisa dibuka loh. Persen gue pernah bikin storage room kayak gitu bisa dibuka, coy. Oh, berarti kalau atasnya kotak biasa itu nggak bisa. Oke, oke. Astaga naga Tuhan. Bikin dua kali kerja ya. Ribet ini. Oke, sip, gini aja. Nah, udah. Udah bisa. Oke lah. Udah bisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ini berarti bisa taruh di sini. Ini bisa taruh di sini. Ini nggak usah. Oke. Mantap. Kayak gini ya. Oke, mantap. Udah jadi. Oke, sekarang kita pindah-pindahin barang dulu. Tadi gue mau pindah-pindahin apa aja. Ini ada Bridgewood, Oakwood, oke. Bridgewood di sebelah sini. Oakwood di bagian bawah. Oke. Terus kita ambil lagi ini sapling. Oke, Oakwood. Oakwood 56 kita taruh bawah. Oke, apalagi ya? Oke, dirt. Dirt. Aduh, sampah banget ya itu ya. Sampah banget. Gak apa-apa lah. Punya sampah tuh juga lumayan, teman. Bisa didaur ulang ya, bisa didaur ulang. Oke, okay, sebelahnya sini kita taruh cobblestone. Cobblestone. Oke, okay, stone juga. Oke, okay, bagian stone. Oke, okay, ini bagian stone. Bagian sampah kita taruh sini aja sampah. Oke, okay, kita taruh sini aja sampah. Ini lapis lazuli bukan sampah, ini enak aja sampah. Diorite. Oke, okay. Ini wax sapling sampah nih. Sampah, benar-benar sampah ya. Oke, okay, di sebelah sini kita taruh gold. Oke, okay, gold bawahnya iron. Oke, okay, salah. Atasnya berarti, atasnya iron. Oke, okay, sampingnya kita punya ini sama lapis lazuli dah. Lapis lazuli bagian sini. Oke, okay, sip. Mantap. Sekarang kita naik lagi, kita lihat kita punya banyak banget di sini, coy. Aduh. Masih punya 47 iron gua. Iron 47, Bapak. Gila ya. Oke, ini bagian sampah. Oh, ini sugar cane bukan sampah ini. Ini sampah, ini gunpowder juga enggak guna ini. Terus guna sih sebenarnya, cuma belum tahu buat apa nanti. Nanti aja ya. Oke, ini string. Oke, ini kenapa gua ambil semua ya, Bapak ya? Aduh. Oke, kita punya sand, diorite, light gray wool, iron tadi di sebelah sini, iron. Oke, okay, ironnya ini kita taruh sini. Oke, okay, sip. Mantap. Oke, okay, ini gak guna semua ini. Ini sampah-sampah semua ini. Sampah masyarakat ini ya, sampah masyarakat. Sugar cane, sementara taruh sini. Like gray wool, sand, white wool, ilalac. Itu nanti buat buat pewarna aja, buat itu domba, teman-teman. Pewarna buat domba ya. Oke, okay, sip. Udah jadi storage room kita ya. Mantap the jiwa, teman-teman. Oke, okay, maaf tadi ada kesalahan ya. Sekalian dikit tadi. Waduh ya, mantap jiwa nih. Di dalamnya juga ada ada lorong kecilnya ya. Mantap jiwa, teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Udah jadi ya ini ya. Ngeden. Ay, ngeden. Ay, oke. Okay. Thank you semua yang udah nonton video gua kali ini, teman-teman. Ya, waduh. Ditunggu aja survival selanjutnya lagi ya. Belum tahu nih mau bikin apa lagi selanjutnya, teman-teman. Pokoknya ditunggu aja. Next episode ya. Udah episode 5 aja nih. Mantap jiwa. Thank you buat semua yang udah nonton video gua. Sekali lagi terima kasih semuanya. Dan seperti biasa, teman-teman, gua akan ketemu lagi dengan kalian di next video gua. Okay, guys, that's it. Stay cool and always be a gamer. Bye-bye. Dab.